Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Aji Saka Galuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang halal dan barokah ya. Pertemuan kali ini kita berada di tempat wisata Penggelung Park, teman-teman ya. Kita ingin refreshing ke Penggelung Park. Ini harga tiket masuknya satu orang itu 6.000, teman-teman, dan sekalian parkir 2.000. kita untuk dua orang kita bayarnya 12.000 plus uang parkir, jadinya totalnya 14.000 ya, teman-teman ya. Dua orang ini untuk tiket masuknya 6.000, 12.000, dan tiket parkir 2.000 ya, teman-teman ya, totalnya 14.000. kita mulai masuk ya, teman-teman ya, menyelusuri tempat wisata Penggelung Park. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menyusuri tempat wisata Penggelung Park ya, teman-teman ya. Ini bersama teman saya Mas Udin yang pakai jaket biru, bawa tas dan topi ini ya, Mas Udin. Kita menyusuri tempat wisata Penggelung Park ya, teman-teman ya. Nanti kita lihat untuk fasilitas tempat wisata ini apa saja kelengkapannya ya, teman-teman ya. Coba nanti kita lihat, kita sambil berjalan menurun ini, teman-teman ya. Untuk jalannya udah pakai tihel atau paving yang dipecah-pecah terus disusun ya, teman-teman ya, di semen. Lumayan lah, tidak becek untuk perjalanannya ya, teman-teman ya. Untuk jalan kaki, terus bagian pinggir-pinggiran sudah pinggir tak bisa dikasih tanaman ya, teman-teman ya, bunga tanaman, dihiasi tanaman pinggir jalannya, sudah ditanami tumbuhan-tumbuhan ya, teman-teman ya, banyak ya. Ini tumbuhan apa kurang tahu saya. Coba kita sambil menurun ya, teman ya, menurunin jalan ini ya, teman-teman ya, menurun menuju tempat sungai di Penggelung Park ya, teman-teman ya. Sambil menikmati suasana di Penggelung Park ini, teman-teman bisa ikut berenang di kolam yang sudah disediakan ya, teman-teman ya. Ada jaket pelampung. Di sini juga ada gazebo ya, teman-teman ya. Tempat untuk berteduh itu ada, tempat duduk juga ada. Untuk fasilitas-fasilitas yang ada di lokasi tempat wisata ini ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa mengajak keluarga, mungkin teman sekolah atau pacar mungkin juga, untuk berwisata di Penggelung Park ini ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin berenang, ada tempat untuk ruang ganti bajunya, teman-teman ya, ada di sebelah kiri saya nanti, di bawah sana ya, teman-teman ya. Yang ada gazebo-gazebo itu ada, itu ada ruang tempat ganti baju. Kalau teman-teman ingin berenang, ada tempat ruangan ganti baju ya, teman-teman ya. Di sini banyak tanaman-tanaman yang tumbuh ya, teman-teman ya. Itu kolamnya udah kelihatan ya, teman-teman ya, kolam untuk berenang.
Kolamnya terdiri dari batuan-batuan alam ya teman-teman ya, batu kali ya, batu sungai maksud saya, asli dari alami ya ini teman-teman ya, kejadian hal yang alami. Ada saluran air sungai ya teman-teman ya, batuan-batuan alami ini ya teman-teman ya, dari pegunungan ya teman-teman. Sambil kita menikmati pemandangan di sekitar tempat wisata Tenggelung Tok ini ya teman-teman ya, kita berjalan lagi ya teman-teman, menyusuri tempat wisata Tenggelung Tok ini, apa saja fasilitas-fasilitas di tempat ini ya teman-teman ya. Kita melewati jembatan penyeberangan ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman suka ya dengan video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Bagikan informasi ke teman-teman kalian yang ingin berwisata ke tempat Tenggelung Tok ini ya teman-teman ya. Ada di Desa Sidoharjo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan ya. Untuk biaya tiket masuknya murah ya teman-teman ya, cuma 6.000. Teman-teman sudah dapat fasilitas yang seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita menyeberangi jembatan kembali ya teman-teman ya. Kita menuju tempat ke ruang ganti baju. Sepertinya teman saya ingin berenang di kolam itu ya teman-teman ya. Teman saya ingin minta berenang di kolam. Mau ke tempat ruangan ganti baju ya teman-teman ya. Kita menyeberang jembatan kembali. Sampai di sini dulu ya teman-teman pertemuan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman ya. Ini tempat duduk Tenggelung Tok ya, Desa Sidoharjo Pekalongan, Kecamatannya Ndoro ya teman-teman ya. Kita akhiri perjumpaan kita ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.